Kembali lagi kita di sini bersama dengan Tayon Yuti. Silahkan like dan subscribe. Ini dia, silahkan update Dream Soccer teman-teman. Untuk bisa perbedaannya di sini adalah kita bisa melihat highlight dalam pertandingan yang baru kita mainkan. Kita klik dia highlight. Ini dia highlight permainan kita, di mana ini peluang-peluang dan gol-gol yang tercipta. Ya, itu tadi ada James Rodriguez sana. Ini lagi gol-golnya berikutnya. Oke, skill yang luar biasa, gol dari Pijami. Oke, inilah kita bisa lihat highlightnya. Silahkan update pemain-pemain, silahkan update game saudara dengan versi yang terbaru supaya bisa melihat highlight peluang-peluang saudara yang terjadi tadi di dalam game Dream Soccer. Oke. Sebelumnya like dan subscribe ya, jangan lupa silahkan like dan subscribe, share bagi teman-teman kita yang belum mengetahui update terbaru dari Dream Soccer ini. Terakhirnya ini baru 2 minggu ini ya, peluang tadi dari Sadio Mane tadi digagalkan kiper oleh AS Roma. Ini lagi dia skill dari Mariam Tijami yang melakukan shooting di sudut gawang yang sempit namun bisa ditangkap. Ini dia gol pertama tadi. Sebenarnya bisa satu tadi dilangsungkan itu, namun dia tidak egois, dia memberikan umpan kepada James dan diselesaikan dengan sempurna oleh James. Ini dia golnya. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya. Kami Tayon Yuti mengucapkan salam para gamers, semoga hari-harimu cerah dengan Dream Soccer. Oke, see you. Nantikan video berikutnya, tonton ya video-video berikutnya. Oke ya, terima kasih. Thank you. Jangan lupa tekan tombol merah, tekan kata subscribe di yang sudah subscribe, aktifkan tombol notifikasi mana tahu belum aktifkan tombol notifikasi. Oke, terima kasih. Match of the match itu Antonio Griezmann, dia mencetak 2 gol. Jadi guys, 1 pick di jam 1. Posisi kelamaan kita lagi di posisi pertama. Sangat mudah. Saya sering sekarang bermain online. Oke. Silahkan like dan subscribe. Tayon Yuti mengucapkan salam para gamers.